Selamat datang di Fikrapod dan welcome Stersen Survival, my friend ya. Kita lanjutin lagi survival di Gurun Padang Pasir, my friend ya. Nah, episode kemarin, episode 3 itu kita udah menemukan markasnya Haina, my friend. Waduh. Jadi episode kemarin tuh kita sangat itu ya, lagi wah banyak serangan gitu kan ya, dari cacing gitu kan, yang saya mati 2 kali ya. Sama itu menemukan kuil ya, ruin yang sangat jauh dari oasis gitu, my friend, ruin gitu kan ya. Dan di sana ada blueprint, cuman gak sempet saya ambil gitu kan ya. Dan akhirnya pindah haluan lagi, nemunya sarang itu ya, Haina gitu ya. Akhirnya balik lagi ke spot saya tempat tinggal dulunya gitu kan ya. Oke, jadi kita langsung load game saja, my friend ya. Yuk load game. Nah, oke, my friend, sudah kembali lagi kita, my friend, di spot kita awal-awal itu ya, mulai gitu, my friend ya. Nah, itu spot mulainya berada di sini, my friend, oasis seberang sini. Nah, waktu yang ini kan, ini kalau nggak salah, bukan, yang mana ya, yang tanda ada, ini kalau nggak salah, ini yang ada apa itu, markasnya Haina gitu, my friend. Ini nih markasnya Haina, mungkin saya kasih ya, mungkin tanda kayak gini aja markasnya Haina, my friend ya. Kalau nggak salah di sini dekatnya markas Haina, di sini tuh ada piramida, my friend ya. Mungkin episode kali ini saya nanti dulu untuk ke piramida ya. Kita mungkin cek ke seberang sini nih, seberang sini sama sini kalau nggak salah itu ada apa itu, ada oasis lagi gitu, my friend ya. Tapi sebelum itu di sini kalau nggak salah itu ada hewan ya. Duh, ya kemana? Ya kemana? Duh, ya hilang dong. Episode kemarin di akhir video kan ada yang komen, bang itu bukan apa, bukan rusa, itu unta. Iya sih, waktu saya ngedit kayaknya iya, my friend. Apa ini? Oh itu kambing, my friend. Gak ada lagi gak unta. Ya aku mau taming unta, my friend ya. Mungkin sebelum kita apa itu persiapan ke apa explore, my friend, kita mungkin ini persiapan barang-barang saya, my friend ya. Jadi ini kita masak mungkin ya. Waduh, nebang-nebang pun gak ada ini ya. Nebang-nebang gak apa, gini aja lah. Kita pakai stick dulu, my friend ya. Dan ini buat apa ini ya, nomor 5 ini buat apa? Pisau jangan dulu. Batu ada 4, aku mau bikin pick egg. Aduh ngelag, sorry. ngelag. Ya ini aku mau bikin minuman ini nih, mana tadi barusan. Nah ini loh, my friend. Total 3, available-nya 7. Oh, butuhnya 3 ya. Oke, kita bikin minuman ini, my friend. Nah, biar lebih banyak. Wah. Biar lebih banyak. Ini loh kemarin trofi. Jadi kepala-kepala yang bisa bikin trofi. Dan butuhin stick sama inventory itu ya. Tali ya, bikin butuh tali ya. Tali, kita bikin. Waduh, gak ada stick with steam-nya. Sebentar dulu. With steam. Yaudah ambil ini dulu lah sementara, pickaxe-nya belum ada, my friend. Jadi kita persiapan dulu, my friend ini ya. Yuk, ini kita tebang. Oke, okay. Ambil, terus kita bikin tali lagi, my friend. Kita bikin tali. Oke, okay. Lanjut lagi ambil steam-nya juga. Oke, okay. Ambil lagi. Mana lagi? Gak ada lagi ya? Oh sudah habis. Oke, saatnya kita craft pickaxe. Nah ini rencana aku mau bikin baju, my friend. Cuman bajunya dibutuhin cloth. Nah cloth itu sih mana nih? Nah cloth itu butuhin ini, rawhem. Rawhem itu kayaknya dari ini loh, dari oasis yang seberang sini itu kan ada tumbuhan itu yang baru, yang saya baru lihat itu, my friend ya, tumbuhan barunya gitu kan ya. Wih, ada batu, ambil dong. Dan jangan lupa minuman aku, saya ganti yang ini, my friend, yang besar dong minuman aku dong. Besar dong. Mana itu? Kok drink water? Isi airnya. Banyak dong. Weh, saya udah pakai kantong kulit ini, kayak kulit ya, my friend ya. Kantong kulit mungkin kita rubah ini sini. Ini minuman nomor 3, ini nomor 4. Dan ini apa? Ini ya. Wah, kantong aku udah banyak gini, my friend, enak dong. Ini kita makan lah, konsum. Dan kelapa mana? Oh ini nih kelapa, my friend. Kita manjat. Cek, kita manjat, my friend. Aduh, kok susah kali ini. Manjat. Wih, kok susah dong. Susah kali dimanjat, ditebang aja, my friend ya. aku butuhin kelapanya, mana nih? Oh, ini. Ini kelapanya. Sama ini saya butuhin. Nah, ini jadi with steam-nya.
ini juga dipatok. Ah, sip, ambil. Oke. Ambil. Ini juga lah. Tebang lagi. Dan palemnya mana, my friend? Palem apa itu kelapanya? Hah, kelapanya mana ya? Kelapanya kok gak ada ya? Oke, persediaan sudah cukup ini, my friend. Nah, kita minum perfectin dulu. Oke, kita cek makanan. Dan ini oke. Kok mati, Deng? Ya, mati, my friend. Iya, mati. Oh, enggak apa-apa. Ini kita makanan ada 3, ini dikit lagi dan ya dong. Wah, ulatnya datang lagi, my friend. Oh my god, ulatnya datang lagi dong. Ini datang dari mana nih? Waduh, dia buruk. Bawa aku ada berapa? Ada 14 nih. Kayaknya aku crafting lagi nih. Row. Kita crafting lagi dong. Oh my god, datang dari mana ya? Datang dari mana, my friend? Dia datang dari mana? Dia datang dari mana? Oke. Oh, aku masih kesusahan, my friend, untuk lawan itu ya. Saya kepanasan. Jangan di sini. Kepanasan. Merendam air dulu. Itu ulatnya. Ini ulatnya dong. Habis ini kita lari ke sini ya. Ini. Untung satu. Kalau nggak salah itu ya, nanti makin banyak, my friend ya. Kena kau. Aduh, kena dong. Masuk ke dalam air sih. Bentar. Kita sambil mendinginkan badan, my friend ya. Dia juga mainnya gitu tuh. Ayo keluar kau. Keluar. Tunggu. Ini. Masuk ke air lagi. Nah, caranya seperti itu, my friend. Caranya seperti itu. Mana muncul. Kena kau. Masuk lagi. Caranya seperti itu jadi, my friend ya. Ini enggak ada. Yuk, tunggu lagi. Yuk, mana? Keluar kau. Enggak kena dong. Luput dong. Ini. Kena kau. Lompat ke air. Sip. Harusnya yang terakhir ini harus mati. Mana ini? Muncul kau. Enggak ya, kena dong. Mati kau. Berapa hit, my friend? Akhirnya dapat. Sip. Mati. Ambil row-nya. Jangan sampai dibiarin row. Udah gak ada ya. Kita loot apa isi? Ya kosong dong. Lootnya kosong, my friend ya. Kata kalian ini kan kepalanya bisa bikin trofi dan ada dari item dari ininya bisa ngedropin gitu kan ya. Ngedropin sesuatu yang bisa bikin armor gitu, my friend ya. Oke, jadi ya gak ada untai loh. Oke, saya nge-save game. Saya butuh unta buat explore saya dong. Ini barang minuman aku udah ada kan? Ya udah ada ya. Nah, sebelum itu aku mau tebang-nebang ini, my friend ya. Nih, kalau gak salah nanti bisa taming unta. Nah, butuhin makanan ini nih. Saya butuhin apa ini? Kurma kalau gak salah ya. Jadi ini kita tebangin aja tuh jatuh mana tuh. Nah, ini dong. Nah, kok satu? Kok cuma satu, my friend? Nah, locknya banyak dong. Locknya banyak. Oke, saya ready. Yuk, jadi kita mulai perjalanan. Ada kelapa di sini. Kita perjalanan ke seberang sana, my friend ya. Ke seberang sana perjalanannya. Yuk, dan ada kodok, ada itu. Gak usah. Kita perjalanan ke sana, my friend ya. Soalnya kemarin untanya ada di sana itu. Coba kita cek. Jangan sampai kabur ya. Kabur bahaya dong. Aku butuhin taming. Iya sih. Shot kemarin di sini nih. Sayang sekali dong. Baju aku masih pakai kan? Masih pakai topi, my friend ya. Saya belum bisa bikin itu dong, baju ya. Kemarin belum tahu kalau apa itu dari apa tumbuhan yang itu tuh yang bisa bikin baju gitu, my friend ya. Tumbuhan yang baru sih ini kita pakai ini. Kita pakai. Biar gak begitu panas. Nah, kan derajatnya agak naik. Kita cek ke sini. Gimana ya untanya ya?
Unta, saya butuh unta. Ada gurun. Hah? Eh, bukannya balik lagi? Ini balik lagi, my friend. Oh iya, ini balik lagi nih. Ini kan ada pohon palem yang nanti ke rumah saya gitu, my friend. Apa spot kita mulai ya? Coba kesinian ya, ke seberang kanan. Ini nih, ini kan kalau situ kan dari ini di sini ya. Coba ke kanan seberang sana ya. Wah, kok kosong omplong gini dong ya? Dan itu rumah kita, rumah kita spot kali pertama gitu kan ya. Rumah kita omplong dong. Mana nih, my friend? Stamina habis ya. Jadi ini kita minum. Kita minum. Dan saya butuh kelaparan juga nih. Makan. Makan daging. Perfect. Yuk lanjut lagi. Ayo lari. Kalau nggak salah di sini nih. Kita cek aja di seberang sini, my friend. Kalau nggak salah ada spot lagi itu. Aku lihat di apa itu di Google, bah Google ya. Cari-cari gitu ya. Di sini adakah? Mana itu? Adakah? Kok kecil itu, my friend? Di situ ada sesuatu lagi tuh. Tapi untanya mana dong? Itu. Banyak hewan-hewan dong. Ya, di sini nanti kita cek ke seberang sana, my friend. Kita cek ke seberang sini ini banyak kok, banyak hewan-hewan dong. Oh no, kok banyak hewan-hewan ? Kok banyak hewan-hewan? Ini hewan-hewan apa ini? Hyena. Gak apa-apa, kita buru, my friend, kita buru. Tapi jangan anu ini. Tapi kecil ya, kecil kok banyak hewan, my friend. Ada kambing kah? Kambing. Ada itu kah? Iya loh, banyak kali nih. Kita buru satu lah. Kita buru satu nih. Ini kalau kita buru semua. Kena kau. Gak kena, my friend. Mati satu. Lumayan dagingnya, my friend. Row aku. Ayo, ini looting. Makanan aku, kulit aku makin banyak. Kulit aku makin banyak, my friend. Kok banyak ya hewannya ya? Ya coba kita kena kau. Lulu, dua-duanya kok ikut. Mati satu. Ya luput dong. Kena kan? Nice one, sudah mati, lumayan. Dagingnya kita bisa loot. Banyak dong. Berburu hyena sekarang dong ya. Kukira keras, ternyata kertas, my friend ya. Dan ya bau aku dong. Ya mendelep ya baunya dong. Baunya mendelep, my friend. Gak bisa kena ambil dong. Oke lah, masih banyak sih, my friend. Nih ada satu lagi nih, ngalangin. Kena kau. Satu, dua, kena kepala. Lari nyamping. Tiga. Kalau kena kepala gitu, my friend, 3 hit cukup. Mana rowa gue? Ini. Oke, kita ambil ini. Sini kok malam, my friend? Udah kan ya? Udah ya? Kok malam, my friend? Gak ada apa di sini nih? Kita cek. Hah? Ada air kah? Ada. Kita minum. Ada pisang. Kayaknya kita bisa bermalam di sini dulu, my friend ya. Ya udah. Kita bermalam di sini dulu, my friend ya. Kita butuhin ya tali. Tenang, tali aku banyak. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Kita bikin banyak, my friend, talinya ya. Tenang, dan di sini ada buah pisang dong. Banana sip ini. Banana dong. Oke, kita ini dulu, nebang. Si ada stick.
Wow, spot yang bagus ini my friend. Walaupun kecil itu ya lebat gitu. Tapi lebat juga ya hewan-hewannya dong. Hewannya juga lebat. Hati-hati juga sih ya. Nanti kita cek ke seberang sana my friend. Di seberang sana kan ada itu ya. Ada apa itu? Kita bikin ini nih, penanda. Terus sama ini kemah. Nanti kita cek ke seberang sananya gitu my friend. Ada apa di sana? Airnya sudah bersih dan di sini ada buah lagi, banana. Banyak dong ini, bisa apa enggak bisa? Banyak apa ini? Keep maksudnya away itu semua. Wah, ada lebah ya? Lebahnya. Ya lebah, ya. Ya lebah, pantesan ada sesuatu. Lebahnya ngejar. Enggak. Aku kena sengat gak my friend? Wih tuh lebahnya tuh. Bisa bikin torch. Katanya bikin torch. Torch butuhnya apa ini? Oh phone itu. Oke. Bisa kok. Ya ini kita tebang dulu ya. Aku ngancurin ada sarang lebahnya dong. Kita bikin torch ini my friend. Oke. Terus bikin apa lagi? Ini sih. Palu, pickaxe. Kayak udah bikin dan waduh batu my friend, batu. Nah ini kita bermalam di sini dulu my friend ya. Jadi nomor 6. Nah kita bermalam di sini nomor 6 deng. Oke. Jadi kita langsung tidur aja my friend. Aduh nyangkut deh. Iya kayaknya kita langsung tidur my friend karena sedikit seram ini. Oh ada aurora gitu kan ya malam hari my friend ya. Apa kita explore malam hari? Jadi ya, situ apa itu? Aku nyari unta. Hari ini harus taming unta, my friend ya. Kalau gak dapat unta, aku wah kecewa ini, my friend ya. Yuk, jadi kita tidur dulu, my friend. Kita tidur dulu ya. Akhirnya sudah pagi dong. Pagi dona. Nah ini jadi tempat singgahanku sayang sekarang, my friend. Jadi ini kita save dulu, oke? Kita save. Jadi di sini enak. Di sini ada minuman. Minumannya tetap bersih gitu ya. Oke, nomor 3 kita refill. Walaupun apa hilang sedikit, kita tetap refill. Dan kemarin mana itu di sini ya? Ada lebah ya. Banananya masih belum tumbuh, my friend. Mana sih sih? Sebutin batu, my friend. Oh, ini batu-batu. Sip, ada batu. Ini apa nih? Lock. Aku mau bikin apa kemarin ya? Ya kita cek. Pickaxe sudah ada, torch sudah ada, ini torch. Torchnya taruh nomor sini. Wah, aku lapar, aku lapar. Lapar, lupa dong, makan. Sip, udah perfect. Di sini apa ini, my friend? Kok ada ruin ya? Ya apa di sini? Kita cek gak ada ya. Aduh, jangan drop FPS dong. Gak ada apa-apa, my friend ya. Nah jadi tadi di seberang sana kita cek dulu di sini ya, kayaknya itu daerah sini ya. Jadi kita coba cek ke seberang sana my friend. Jadi mana itu ini penandanya kita adepin ke sana. Nah kita cek ke sini. Kalau sisi ke sana situ ya. Iya yeah. itu kan kelihatan kecil my friend. Berarti di sini kita tandain lagi, di sini ada oasis. Tandain. Di sini ada oasis juga. Yuk. Jadi kita mulai perjalanan lagi my friend nih, mencari sih banana. Ini masih ada banana. Tawon. Awas. Tawonnya masih marah itu. Masih marah sama saya my friend. Hari kelima. Oke. Ini kita save lagi. Oke. Yuk, kita lanjut perjalanan ke seberang sana my friend mencari unta. Mencari unta. Ini oasisnya kecil ya, tapi lumayan bagus ya. Oasisnya kecil gitu kan ya. Ayo perjalanan jauh. Udah lihat kah? Hah? Mana? Udah kelihatan? Mana itu? Ruin ya. Oh, ada ruin, my friend. Oh ya, yang ruin yang satunya waktu itu belum saya ambilin. Oh, itu rumah kita ya. Iya, ruin yang satunya tuh waktu itu kita belum sempat ngambilin dong. Ini ruin apa ini my friend? Ruin kecil. Di situ ada apa?
Aku melihat sesuatu di sana. Cuman masih belum, kayaknya ruin lagi tuh. Ruin kecil ya. Ya my friend. Reruntuhan rumah yang kecil. Reruntuhan, kita checking ada apa di sini. Wah, ada ini, ada kelabang. Awas, kalajengking kok kelabang. Mati kau. Oke. Ini enggak kayaknya enggak bisa diambil. Oh, ini loh blueprint. Blueprint apa ya? New resep. Furnace. Nah. Furnace, kita dapetin furnace my friend. Ini apa ini? Crate. Oh, bow ship lumayan. Ada plank. Ada apa ini? Clay brick. Clay brick dong. Plank kita ambil. Waduh. Padahal banyak gini. Horor, buka sendiri. Ini gak ada ya, kosong. Iya, kayaknya ini rumah ini sebelumnya nih my friend. Lumau kena badai ya, sudah ini hancur berantakan. Jadi kita minum lagi. Tadi di seberang mana? Malah minum lagi, udah perfect. Tadi di seberang mana? Kita coba naik ke atas. Oh, itu tuh ada sesuatu tuh. Lagi sih. Itu ada sesuatu. Oh, ada apa lagi nih? Bisa bikin penanda lagi my friend. Bikin penanda lagi di sini. Bikin penanda di situ apa? Kayaknya gak ada, kosong. Nah, kita checking seberang sini nih. Aku cari ini tuh. Apa itu? Unta. Aku mau taming unta, gak dapat unta dong. Susah kali ya. Dapat taming unta my friend ya. Naik bukit sini ada. Itu yang tadi ya. Ini yang tadi. Itu yang tadi. Ya lanjut ke seberang sini nih. Apa ini? Ini cuman ya gundukan kecil ya. Ya gundukan kecil dong ini dong. Ini cuma reruntuhan. Itu kayak aku lihat piramida itu seberang sana itu my friend. Gak tau kalian lihat gak ya? Ya gundukan kecil ini. Ya elah, kirain apa dong? Alamin. Kirain apa, gundukan kecil ternyata dong. Ini bongkahan ya. Ya stamina habis juga. Bukan ya, bongkahan yang apa itu, yang ruin tinggi gitu my friend, cuman satu. Ini roboh posisinya ya. Ya, kemana dong saya dong? Ini nih. Di map gak ada kompas my friend. Di map gak ada kompas, susahnya itu ya. Jadi harus naik ke bukit. Oh, ada ruin lagi dong. Wow. Oasis. Nge-lag. Ada oasis. Akhirnya kita jumpa oasis. Ruin, terus ini oasis, terus itu ada ruin lagi my friend. Akhirnya kita jumpa oasis lagi my friend. Ada unta ya. Ada hewan, aku lihat ada hewan my friend, 2 biji tuh. Semoga itu unta my friend ya. Saya melihat hewan gerak 2 biji my friend. Mau ke ini ya, kayaknya mau minum itu. Kalau emang bener itu unta. Bener kan unta kan? Tapi kok kayak rusa ya? Badannya kecil ya. Ada lagi tuh. Ini nih unta ini. Semoga unta. Ada unta, aku lihat di depan, ada unta. Ya stamina habis dong, ada unta. Kalau ini rusa, kalau ini rusa gurun. Yang di sini nih aku lihat unta 2, 4. Ada 4 biji. Ya ayo, staminanya habis juga dong. Staminanya habis juga, saya minum mungkin ya. Kita minum. Gelap. Yo. Banyak rusa. Untanya. Akhirnya dong kita jumpa ada unta my friend. Kita pilih unta yang warna apa ini my friend ya? Ada yang warna merah. Ada tulisannya my friend. You can tame camel feed. Dikasih makanan my friend. Ada ini ya. Hampir saja kayak saya kena cucuk ini. Mati kau. Kita pilih unta yang mana my friend? Apa ini? Ada yang kecil-kecil. Ada ini juga dong.
Duh, untanya kok nyerang? Untanya kok nyerang? Eh, enggak. Ih, aku gak bermaksud. Oh, mungkin kalau ya gimana, my friend? Oh, enggak. Untanya enggak. Sekarang ini. Mati kau, Le. Wish, suara apa? Ya, ambil makanan. Untanya tiba-tiba nyerang dong. Ya, aku gak bermaksud. Enggak, baik, saya baik kok. Jangan ada yang kabur. Enggak, saya baik kok. Saya baik, mungkin kita taming yang ini, my friend, ya. Yang agak kecoklatan. Coklatan atau agak kemerahan? Kayaknya kemerahan, my friend. Enggak. Berarti jangan galak, my friend, ya. Jangan galak. Ah, ini loh yang agak kemerahan, kita kasih makan. If. Oke, okay, nah udah dikasih makan, my friend. Oh, aku milih yang warna merah. Aku kepanasan ya. Kita ingetin ya, yang warna merah ini, my friend, ya. Jadi kita kepanasan. Rendam lagi. Airnya cetek ya. Oh, ini nih, udah dingin. Mana itu? Nah, kita ingetin, kita lagi taming yang unta ini, my friend, ya. Kita taming yang unta ini ya, Cek. Ini airnya cetek ya. Yep. Airnya cetek. Wow, banyak unta dong. Cek, abis ini kita checking. Udah ya? Udah. Gimana? Unta, gimana ta? Minta lagi makan? Masih belum. Aku jangan megang ini dong. Untanya soalnya bisa nyerang kita juga, my friend, ya. Jadi hati-hati. Kalau nemu unta, jangan pernah itu nyakitin apa hewan-hewan yang lain, karena dia melindungi juga itu ya. Kamu lapar lagi? Oh, masih belum, masih makan, my friend. Minta makan lagi? Oh, enggak. Ayo, minta makan lagi. Aduh, cepat kali. Oh, masih belum. Panasan, cepat kali. Panasan, my friend. Untaku mana? Ya, sampai 36. Agak turun-turun nih. Ya. Udah naik lagi lah. Semoga bisa. Kok masih belum? Lama kali makannya. Harus bisa dong. Wah, ada kodok. Kayaknya kepanasan. Ada buah-buah itu enggak buat nahin ini? Apa ini? Clay. Clay deposit, sip, mantap. Wah, kayaknya kita tempat itunya di sini dulu deh. Panasan dong. Saya kepanasan. Unta. Sambil lihat unta saya, my friend, ya. Takut hilang. Biar cepet. I'm hungry. Waduh, iya dong. Saya bikin ini dulu. Campfire. Kita bikin campfire. Aduh, inventory penuh juga dong. Oh, ini kayaknya bisa nih. Butuh makan? Widih, butuh makan? Akhirnya dong, kita bisa dong. Taming. To ride. Udah bisa ngendari unta dong. Turun mana? R. Turun R. Unta aku dong. Akhirnya kita dapat dan kita bikin ini, my friend. Mungkin campfire. Jangan di sini aja lah. Kita bikin campfire, my friend. Apa ini? Spot cek ini. Enggak usah. Ini. Kita mau cek ke seberang sana. Ya. Nah, kita seberang sana. Ini loh, ada oasis lagi di sini. Ini oasisnya bagus, my friend, banyak hewan ya. Dan di sini nanti ada ruin gitu, my friend, ya. Di situ ada ruin. Yep. Di situ ada ruin. Nah, jadi aku mau bikin campfire dulu nih. Buat masukkan makanan, aku sudah mulai gersang. Jadi kita cek sama cari bebatu. Nah, ini batu, ada batu. Saya butuhin batu, my friend. Ini ada batu lagi. Campfire-nya sudah jadi. Banyak unta ya, berat. Pantesan untanya itu dari larinya ke spot sini gitu, my friend. Dalam juga ini. Mungkin kita apa itu bikin kemah di sini aja, my friend, ya. Tapi
gak banyak buah my friend ya, cuman kelapa-kelapa, mangga sih ya. Enaknya itu kalau ada mangga my friend ya, mangga-mangga itu ya, monggo mangga. Ini kita campfire, nah kita masak-masak. Mana log, nah ini, wow kita masak-masak banyak my friend ya. Kita masak-masak banyak dan kita mungkin berkemah di sini ya. Ya kita butuhin log sama tali, iya tali ya. Tali kita bikin lagi. Saatnya kita menebang-nebang my friend ya. Menebang-menebang ini my friend. Saatnya kita menebang-menebang. Nebang-nebang dulu guys. Ini ambil buat bikin ini my friend. Nah buat bikin kemah. Kemah-kemah ini apa? Gak bisa ya. Bukan clay deposit ya. Apa? Bukan stone deposit. Oh kirain apa itu? Kelihatan tanduk-tanduknya ya. Oh ini batu. Stone deposit. Nah stone deposit my friend. Nah ini kita dapat stone deposit saya dong. Sip. Yuk deposit. Ah sip hancur. Dapat berapa ini? 5 ya. Tapi kok warnanya kayak gold gitu barusan my friend ya. Kayak gold. Di sini gak ada hewan kan? Di sini apa ini? Kok ada kotak-kotak melayang ini? Apa ini? Gak habis ya. Gak ada apa-apa. Ini loh. Ini buah. Buat ini my friend. Sama ini kita craftin ini. Nah sip buat itu ya, buat apa biar gak kepanasan ini. Clay lagi dong. Wow banyak kali ini. Wah bikin kemah di sini ya. Mana itu kemah aku? Nah ini tenda aku taruh di sini. Kita save dulu my friend. Kita save. Oke, nice. Sudah nge-save di sini dan di sini ada clay. Ini makananku banyak ya. Inventory aku ini mungkin gak butuh, tak dropin itu. Nah ya. Oke, jadi kayaknya kita clay. Kita farming clay, my friend. Ayo. Gak hancur dong. Hancur. Ngapain diambil lagi tuh? Clay lagi tuh di sana. Oh iya. Si untaku di mana ya? Untaku dong. Untaku mana ya? Waduh, jangan sampai hilang dong. Harusnya agak pergi kemana? Oh, ini. Untaku ini, my friend. Untaku pokoknya yang ada talinya gitu, my friend. Yang ada talinya ya. Nah, yang ada talinya sih aku kelaparan dong. Ayo cepet ini. Udah jet masak 3. Sip. Nomor 6 kita makan. Makan lagi. Perfecto. Plank, kok ada plank di sini ya? Planknya mungkin kita taruh aja ya, plank. Bukan. Kita dropin aja di sini. Terus biar gak penuh-penuhin ini clay brick ya. Waduh, mulai kepanasan dong saya dong. Oke, kita cari clay lagi di sini ada. Ada. Kok ada coconut di sini nih? Minum. Minum dong. Jelang malam. Wah, di sini banyak my friend batu-batu ya. Penghasilan batu-batu banyak di sini. Lebah. Lebahnya ngejar aku dong. Enggak. Udah. Sih. Banyak. Kirain batu, kodok ternyata. Aku gak buru kodok sekarang karena daging aku udah banyak dapat dari daging itu ya. Sih. Agak dong. Mati kau. Ini kalau saya bisa bikin ramuan my friend ya. Ramuan ini nih. Buah sop. Nah, ini lo my friend. Cuman butuh kokonat. Kokonat gitu. Bisa. Kita bikin. Ini kita split, terus ini kita drop. Nah, terus ini kita pukul-pukul my friend. Kita bikin sirup. Sirup kelapa kalajengkang. ini ambil. Terus kita bisa bikin yang namanya craft ini my friend. Kayak gitu my friend. Terus ini kita makan aja, konsum seperti itu. My friend, di sini kok gersang, di sini subur tapi di sini gersang ya. Kenapa ini kok di sininya gersang ya? Oke, kita cek, takutnya ada apa itu, clay deposit atau stone deposit.
Ya my friend, mungkin next episode kita coba explore ke situ my friend. Apa itu ruin? Ke ruin seberang sana my friend ya. Menggunakan apa? Unta saya my friend ya. Unta saya masih berada di sana gitu kan ya. Oh, ini spot yang bagus my friend ya. Ya, mana unta? Unta ke sini ya, unta ke sini dan makanan kayaknya udah banyak gitu. Oh, kodok. Makanan udah banyak. Ya di sini enggak ada buah. Oh, ada kak ini. Oh, bisa bikin sup lagi. Oh, udah tak makan ya. Untanya lagi duduk my friend, ini apa nih? Oh, kotorannya. Oh, kotorannya aku tak cek my friend ya. Kita cek di sini dan oh, makanan aku masih banyak gitu kan ya. Ini loh, stone aku sekarang udah banyak. Oh, ini clay ya. Oh iya. Aku bikin storage dulu my friend di sini ya. Cek storage cara bikinnya gimana? Storage cara bikinnya. Oh, ini loh ada Kemal backpack. Cek storage butuhnya steam. Steamnya 10 dong. Okay lah, bisa my friend ya. Nah, kita bikin storage. Nah, ini my friend lagi bikin storage dulu ya. Dan untuk storage-nya unta saya my friend juga butuhin unta, butuhin cloud. Nah, cloud-nya dong kita harus balik lagi ke peta sana gitu my friend ya. Kita harus balik lagi di steam-nya, kita bikin tali lagi. Okay. Mana jadi harinya jadi storage. Nah, kita taruh di sini. Nah, jadi kita sementara mungkin simpan di sini dulu my friend ya, banyak ya. Dan untuk yang butuhin kulit apalagi my friend, yang butuhin kulit kayaknya sudah. Ini apa ya, ini kita bikin aja my friend, penasaran ini apa ya. Masih carry tuh bisa banyak. Ya udah kita bikin, kayaknya tas kecil ini sama kayaknya my friend ya. Tapi walaupun terlanjur bikin nggak apa-apa lah, ini kayaknya yang kecil ini deh. Kan bener ini yang kecil my friend, kalau taruh sini. Nah kan dikit ya, terus tas aku yang besar. Waduh, barang-barangku. Waduh, berantakan. Pakai harus pakai yang besar aja, my friend. Wah, berarti yang kecil itu my friend sih ini. Berantakan kali ini. Si. Kasih penerangan. Nah, gini loh, kawan. Berantakan semua dong jadinya, dong. Ininya berantakan semua dong. Ya, berarti kita pakai yang besar aja, my friend ya. Dan nah ini loh, kita bisa taruhin itu apa itu artifaknya gitu ya, gak menu-menuin inventory gitu kan ya, gak menu inventory. Siap, ini mungkin kulit kayaknya kita taruh aja my friend, karena udah gak dibutuhin lagi kulit. Dan ini masih blubin. Oh, ini loh armor my friend. Resort mana kita bisa belum bikin. Ini loh cloth, mungkin next episode kita bikin cloth aja my friend ya. Dan sisi kita cekin itu, wah malam dong. Checking itu ya, untanya kelaparan kah? Pokoknya tidak, kayaknya tidak, my friend. Cek makanan. Oh, banyak makanan banyak. Masih diproses, my friend ya. Masih proses. Oke, kita tunggu esok pagi hari aja, my friend ya. Dan kita akan akhiri videonya gitu kan ya. Nah oke my friend, selamat pagi semuanya gitu kan ya. Nah kita akhirnya mudah menemukan apa ini, oasis lagi my friend, berada di sini. Dan tadi tuh yang di sini nih oasis yang kecil tapi banyak hewan-hewannya my friend, kayak rusa sama hyena ya. Nah tapi kalau yang di sini banyak unta, ini gak tahu untanya sekarang pergi my friend ya, mungkin nanti dia balik lagi ke sini. Kalau gak gitu mungkin hidupnya unta itu bergerombolan gitu my friend ya. Cuman ini gak pergi sama kelompoknya karena dia udah saya taming gitu my friend. Nah kan sudah ada talinya gitu kan ya, jadi saya bisa ngendarain nehi. Duh, kok ada bayangnya saya boy, kok ada bayangan sayanya dong ya. Nah kan kenceng my friend. Jadi kita apa itu bermalam di sini, dan next episode kita coba ke seberang sana my friend. Di sini ada ruin. Oh itu loh ruin. Nah itu tuh, itu ruin my friend. Nah enak dong saya. Wah kenceng dong. Wah kenceng banter gitu my friend ya. Mungkin off record apa nih, kok bentuknya asik kali. Wih, lebah. Oh lebah. Cara ngerim. Bisa lompat ya. Untanya bisa lompat ya. Untanya bisa lompat my friend ya. Oke, keren. Nah kayaknya untuk episode-nya sampai seperti ini dulu my friend. Jadi kalau kalian suka dengan gameplay Star Sen Simulator
Star Sense Survival, jangan lupa like, comment, dan subscribe, my friend. Bantu saya mencapai 5000 subscriber dalam tahun ini gitu ya. Dan buat penonton setia dan penonton lama saya, my friend, wah, makasih banyak gitu support kalian sampai sekarang. Dan apa ini? Oh, butuh makan kah? Enggak kan? Oh, butuh makan. Ah, makan. Oke, udah sekali kasih makan gitu kan ya. Oke, keren ya. Oke cuy, mungkin cukup sekian. Saya kurang lebih, tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan. Saya belum memet, saya putih video. Bye-bye.